Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kiosalo bersama saya Bustanul Arifin. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk download video di Pinterest untuk kebutuhan afiliasi video di Shopee ya, video afiliasi di Shopee. Pertama-tama teman-teman harus siapkan aplikasi Pinterestnya ya. Teman-teman harus siapkan aplikasi Pinterestnya. Nah, kemudian teman-teman buka. Nah, setelah teman-teman buka, teman-teman cari produk yang kira-kira teman-teman tuh mau diafiliasikan di Shopee ya. Nah, misalkan saya contohkan, ini adalah saya akan menggunakan wastafel buat cuci piring. Ini saya coba buka ini. Ini adalah rak yang dibuat untuk wastafel ya. Nah, kemudian ini videonya saya download dulu ya dari Pinterest. Kita klik pojok atas yang titik tiga, kemudian salin tautan. Nah, kemudian kita masuk ke Google Chrome. Nah, di sini teman-teman cari atau searching Pinterest downloader ya, Pinterest video downloader. Kemudian kita klik. Setelah kita klik, kita tempelkan di sini linknya. Tempel tautan. Nah, terus kita klik unduh. Tunggu sebentar ya. Nah, kemudian kita klik unduh video. Kita klik download. Nah, kalau udah masuk ke galeri kita, kemudian kita cari barang yang kira-kira itu sama seperti video yang sudah kita download di Pinterest. Ya, kemudian kita buka Shopee. Nah, ini saya sudah searching ya, rak sabun cuci piring. Nah, ini saya pilih yang ini, penjualannya cukup banyak. Kemudian kita share linknya, kita klik share. Kemudian kita salin tautan. Setelah itu kita masuk ke Shopee Video. Sorry, sebelumnya yang tadi itu kita favoritkan dulu ya teman-teman. Rak cuci piringnya kita favoritkan terlebih dahulu. Ada di sini, klik favorit sampai benar-benar, nah, berhasil difavoritkan. Setelah itu kita masuk ke Shopee Video. Nah, setelah masuk Shopee Video, kita klik upload yang ada di pojok kanan atas. Nah, kita cari barang yang barusan video yang kita download dari Pinterest. Kita ambil, kita lanjutkan. Nah, teman-teman di sini bisa musiknya bisa diganti juga bisa. Misalkan ditambahin tulisan-tulisan juga boleh ya. Ini supaya mempercepat durasi, saya lanjut aja. Lanjutkan. Nah, di sini kita klik captionnya. Gak perlu ribet lagi. Kita kasih hashtag. Nah, kemudian kita tambahkan produk. Nah, kita ambil dari favorit saya, kemudian kita pilih paling bawah. Nah, di sini nih ya, tambah rak sabun cuci piring, selesai.
Nah, ini sudah masuk ya. Terus kemudian tinggal kita post. Ya, sekarang sudah terposting nih teman-teman. Nah, itu sudah terposting di Shopee. Nah, ini bisa dijadikan untuk afiliasi ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang pengen afiliasi, pengen nyari video-video buat diupload untuk afiliasi, teman-teman bisa nyari di Pinterest, dan caranya downloadnya seperti tadi dan tinggal diupload saja seperti ini. Ini juga bisa diupload di TikTok juga bisa, di Instagram pun juga bisa. Tinggal kalau di TikTok tuh linknya dia dilempar ke bio, diarahkan ke bio, dan Instagram juga linknya diarahkan ke bio. Nah, kalau Shopee itu langsung ada di sini seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham ya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.